berada di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan pagi tadi. Menerusi IG Live di akaun Zizi menunjukkan pasangan itu sedang melangsungkan acara pernikahan bersama seorang juru nikah sekitar pukul 10.45 pagi. Zizi kemudian membuat satu lagi siaran langsung di IG Live yang menampilkan dirinya dan Yusof selepas majlis akad nikah. Pasangan tersebut dilihat bergambar bersama dan terlihat beberapa dulang hantaran di lokasi majlis. Di IG Zizi juga menyaksikan dia memuat naik foto berukuran pasport dirinya dan Yusof yang biasanya digunakan dalam majlis pernikahan oleh pasangan pengantin. Foto tersebut di 高速道路が国際化に対応です。県内の透明のサービスエリアにイスラム教徒向けの設備が整えられ、今日から利用が始まりました。